Ya. Rektor UNM mau maju di Sulbar katanya Pak. Ya bagi PDI Perjuangan, perguruan tinggi ini kan salah satu pusat penggemblengan calon pemimpin. Tidak ada sekarang ini dalam masa pembangunan yang sudah berjalan sejak tahun 1945 dan kemudian kita mengalami revolusi fisik, calon-calon pemimpin tidak lahir dari pendidikan di kampus. Karena itulah kampus sangat sangat strategis dalam mempersiapkan pemimpin itu. Dengan demikian, siapapun yang telah menggembleng diri di kampus, apalagi menjadi sebagai rektor, memang memiliki syarat-syarat intelektualitas, syarat kepemimpinan untuk dapat dicalonkan. Sebenarnya di dalam anggota perekrutan anggota legislatif, kami juga membuka ruang bagi para pakar dari perguruan tinggi. Karena kami memerlukan keahlian di setiap komisi. Tetapi karena proporsional terbuka, seringkali tidak memungkinkan bagi para pakar dari kampus untuk masuk ke anggota legislatif karena berbiaya mahal. Jadi termasuk Pak Rektor dari kepemimpinannya, dari kepemimpinan intelektualnya, pengalaman kepemimpinannya memang itu memungkinkan. Tetapi pilkada kan rakyat yang menentukan.